Kok dia makan es krimnya gitu sih? Gak ngilu, Ton. Giginya dia kena es krim. Iya, kan suka itu cross bite ya. Iya. Takutnya ngilu. Iya. Pusing tapi sur. Sama. Kalian kenapa sih? Kalian iri aku punya es krim ya? Enggak, kita nganan. Kita gak ngiri sama kamu. Kita gak ngiri sama kamu. Kita ngiri sama es krimnya. Kalian mau es krim? Ya udah, nanti aku kasih. Dimana? Jadi jangan kemana-mana, tetap di mana malam. Jangan kamu tuh lagi pakai kostum apa sih, Aladin? Enggak, aku lagi pakai 1001 malam. Enggak. Aku pakai kostum Genie or Genie. Waduh. Oh. Waduh. Enggak. Diana Pangky. Diana Pangky. Oh iya. Kalau kamu Genie or Genie, abis ini kamu tidurnya masuk ke kerang darah dong. Duyung ya. Emang Gini-gini di kerang darah? Masuk kerang darah. Ya. Tapi jangan, udah gak bisa sekarang. Kenapa? Kerangnya kebanyakan merkuri. Pas mau pulang, ya rumah gue udah di saus padang. Oke, buat saya malam. Hey. Yang nanti mau melaporkan kejadian hari ini bisa di pak lapor pak dan kirim juga ke orang kayak nggak tahu ke WhatsApp dan SMS 08151522233 atau di Instagramnya @malam_malamnet. Lagian kalau anda sore malam ada yang datang ke sini terus main ke sini terus nonton, ngomong ya. Iya, kasih tahu kita. Kayak kemarin tiba-tiba ada yang DM, datang. Ada yang datang ternyata kita nggak tahu. Mau nge-DM kita, orang kita lagi ngomong di depan TV. Kapan buka DM-nya? Palingnya buat nandain lo bawa kue gitu. Iya betul. Buat nandain. Aku tuh hari ini lagi pak ini makan es krim terus pakai baju ini, tandanya aku pakai kostum Turki. Kamu tau nggak sih es krim yang gini di? Oh yang gitu. Oh yang ngeselin yang diputar-putar. Es krim yang yang membutuhkan orang ketiga. Kenapa emang? Iya coba kalau lo berdua, lo lagi perasaan lo nggak enak. Tuh es krim diputar-putar lo diem aja. Nanti nambahnya. Abangnya langsung. Nah, kalau ada orang ketiga, udah diputer-puter kan? Iya. Ada yang nanggap gitu ya? Ada yang nanggap. Kalau berdua doang pukul-pukulan gak bisa, gak bisa. Ngomongin soal Turki, gue mau bahas berita yang lagi ramai diberitakan yaitu pemain sepak bola legendaris dari Turki, Hakan Şükür, jadi supir taksi online di Amerika. Waduh. Tuh. Hakan Şükür ini pindah ke Amerika Serikat dan beralih profesi jadi driver taksi online karena dituding ikut mengkudeta Presiden Turki. Kasih. Oh gitu, jadi dia pindah ke Amerika. Padahal jago banget Hakan Şükür dulu. Ini sekarang kayak gini. Juga. Kayak Roddy Dozer juga waktu itu sempat jadi itu taksi online. Gak apa-apa deh Mas Hakan, yang penting halal. Halal. Iya. Yang penting halal. Jadi pas dia nganterin makanan, tok, makanan dos datang, wih Hakan Şükür. Iya. Gimana ya? Keren gak ya? Emang dia gak bisa jadi pelatih bola apa gimana gitu ya? Gak tahu, susah kali di sana jadi pelatih bola. Banyak saingan kali ya? Banyak saingan. Tapi kalau ngomongin... Emang gak ada Tarkam di sana juga? Gak ada Tarkam, gak ada. Liga Kambing gak ada di Amerika. Masa gak ada? Gak ada. Emang di Amerika gak ada kampung, Sur? Ya ada kampung, cuman gak ada Tarkamnya. Iya, jangan marah-marah dong. Lah enggak, lu yang bikin gua marah-marah. Amerika itu ada kampungnya. Pan. Kayak kampung distrik-distrik itu kan kampung di Amerika. Ya beda, kampungnya di Amerika juga tetap Amerika. Anak SD-nya jago-jago bahasa Inggrisnya di Amerika, gue bingung. Maju banget pendidikannya. Bahasa Inggris jago-jago. Ada orang buktinya ada bahasa Inggris village. Berarti kan dia temukan desa di sana. Ya desa sama kampung beda. Desa-desa, kampung-kampung. Nah sekarang desa bahasa Inggrisnya apa? Di sana juga ada village people, Sur. Village kan? Orang village kampung. Orang kampung. Iya. Village people. Oh, dua lawan satu lu. Tapi kalau
Mana ada? Ih, ada pokoknya. Kagak ada. Ada. Ya udah aku mau ngomongin Turki dulu. Iya. Turki itu terkenal dengan cewek-cewek yang cantik. Iya betul. Banget tau. Ya udah lu makan, ngomong-ngomong mangan bahan. Enggak, es krim aku nanti aku kasih. Oke. Nih kita lihat fotonya nih cewek-cewek cantiknya. Mana? Aduh. Fahriye FC. Atau aktris yang dikenal dipanggil suka dipanggil neneng ini. Bukan. Fahriye FC ini artis ya, aktris. Selanjutnya. Kablak kubat. Oh, kablak. Susah ya. Cakep kali pun. Caklak, caklak kubat. Oh, sangar banget namanya. Yo ih. Caklak. Aduh dudu. Mine Tugai. Mine Tugai. Cakep-cakep parah, John. SG Asro. Ini nyebut namanya susah deh. SG Asaroglu. Dipanggilnya Nenden, di rumah Nenden. Waduh. Begusar Korel. Gue belajar deh, manggil nama lo gue belajar. Iya, cakep banget. Begusar Korel. Sumpah, cantiknya kayak aku. Ah, gimana-gimana tadi? Coba bisa diulang lagi. Dia dari tadi diem. Dia dari tadi diem. Diam, tak gue korbanin ke penonton di rumah lu. Lu tuh banyak yang nyari. Iya, lu tuh diincar. Lu tuh diincar, tau gak? Mana dia orangnya kata itu? Ya, iya. Nama susah gak masalah, bos. Yang penting cakep-cakep, bos. Iya. Mah, kenalin ini pacar aku, Ejeglu, Blegeglu. Panggil aja dia, Neng. Panggil aja, Neng. Emang susah kalau punya pacar kelewat cantik tuh kadang-kadang susah gitu ya. Iya sabar ya emang kayaknya. Eh tuh. Katanya kamu udah nyiapin konten apaan? Iya. Udah nyiapin aku tuh makanan. Udah nyiapin es krim kan kalian tadi katanya mau es krim kan. Makanan khas Turki. Makanan. Tau gak? Emosi lama-lama gue. Tahu gak kalau dulu itu orang nyebutnya bukan es krim. Apaan? Es krim. Es krim. Kenapa ya sebutnya es krim? Makanan. Oh ini makanan khas Turki ya? Oh ini makanan khas kambing nih yang ini. Ini harusnya disajikan anget sih kalau udah lama gini kayak buset keras banget. Nih. Ini nah, namanya apa ini? Ini namanya yang pertama ini kebab ya. Kalian pasti kenal kebab kan nih. Nih coba makan kebab. Tapi kenapa kalau kebab di sini tuh dikasih mayones? Iya. Iya. Kebab tuh gak pakai mayones. Dan di rep kebab itu harusnya pakai stick panjang gitu yang ditusuk-tusuk-tusuk. Emang iya? Kebab. Oh iya. Iya. Kebab tuh ke dia nih, kebab. Nih, terus yang ini. Yang ini tuh baba ganuk. Apa? Ini baba ganuk kan bener ya? Oh ini lamancun top with tafuk. Nih. Lamancun. Nih bumbunya. Baba ganuk mana baba ganuk? Baba ganuk tuh ini. Ini bukan daun ketumbar ya? Bukan gitu, makanya lo liat no, temen lo dadah-dadah anak kreatif. Gimana sih pap, caranya pap? Enggak, ini yang buat yang ini. Ini baba ganuk. Ini bumbunya. Masih makannya? Kasih tahu deh, ada apa? Cobain. Tahu gak lu Tor, cara makannya gimana? Coba dong. Oh, masukin ke mulut. Iya, iya. Ya iyalah. Buat, kayak buat ngeringin mobil, bak. Kayak tortilla. Ini tuh. Tortilla, enak gak? Enak? Keras banget. Jadi banyak herbsnya kalau makanan Turki itu. Iya benar. Oh ya? Banyak yang tajam-tajam gitu, menyengat-menyengat. Kalau ini apa kata orang rasanya? Gili manuk. Apaan gili manuk kalau di Bali? Kalau baba ganuk ini campur sama ini jadi gili manuk. Bodoh. Ini rasa apa? Ini apa? Ini apa? Kalau gue namanya apa? Ini enak baunya sumpah. Ini dipping sausnya ya. Ini ada tomat, ada bawang. Ada cabai am pinggiran lemari. Susah dah Tora kalau udah ketemu makanan. Apa itu konten? Makan dulu deh mah. Kenapa? Kenapa? Hah? Enak asem-asem gitu. Enak. 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 Udah jangan keluar dulu di sini aja. Lama-lama makanan Turki apa lagi? Kebab. Kebab ganuk. Tabule, tabule. Humus. Humus ada ya. Humus tabule. Apa makanan Turki apalagi yang lo tahu, Dit? Yang manis itu, yang manis. Yang manis. Baklava, baklava. Baklava. Ditelan dulu sih. Kagak. Ih, jolok banget dah, Bang.
Emang kenapa sih? Emang kenapa sih? Bis makan ini? Pengen yang seger-seger nih Tor. Apa gitu Tor? Kita minum air terjun. Berenang. Ngapain berenang jam segini? Biar seger. Gue pengen yang dingin-dingin gitu. Contohnya? Gue pengen minum es krim gitu. Dit. Apa? Es krimnya mana? Es krim? Iya tuh. Tuh bunyi orangnya. Bunyi orangnya. Jangan berjalan dong. Ada apa itu ribut-ribut tabrakan? Kita bakal cek siapa yang ribut-ribut, kita kesana ntar, tetap di malam-malam.